Apakah teman-teman hadir dalam exhibition Growing Up with Bobo yang diadakan di Erasmus Huis 9-19 Oktober lalu? Bagaimana pengalaman teman-teman saat berkunjung ke pameran itu? Acara Growing Up with Bobo diselenggarakan oleh Erasmus Huis dan Yayasan 17.000 Pulau Imaji bersama Majalah Bobo Indonesia dan Majalah Bobo Belanda. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka rangkaian acara 50 tahun Majalah Bobo dan juga bertepatan dengan perayaan Hari Anak di Belanda yang jatuh pada 5 Oktober 2023. Tidak disangka acara Growing Up with Bobo dikunjungi oleh ribuan orang loh. Menurut data dari Erasmus Huis, total pengunjung exhibition Growing Up with Bobo adalah 4.720 orang selama 10 hari pameran. Wow, apakah teman-teman termasuk salah satunya? Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena semaraknya acara ini, Kamis 26 Oktober lalu, Majalah Bobo, Erasmus Huis, dan Yayasan 17.000 Pulau Imaji diundang untuk membagikan cerita tentang acara Growing Up with Bobo ke program Starting Point yang diselenggarakan oleh TVRI World. Kak David Togatorop sebagai pemimpin redaksi Majalah Bobo bersama dengan Kak Yani Kurniawan, manajer produksi di Yayasan 17.000 Pulau Imaji, dan Kak Bob Wardana selaku project manager Erasmus Huis tampil sebagai narasumber dalam program tersebut. Dalam acara ini, ketiga narasumber berbagi cerita serta kenangan tentang perjalanan Majalah Bobo selama 50 tahun. Terlebih lagi, Majalah Bobo telah menjadi bagian penting dari anak-anak Indonesia dari generasi ke generasi. Perkembangan Majalah Bobo di Indonesia dan Belanda tak hanya mencerminkan pentingnya membaca, tapi juga sebagai jembatan kebudayaan antara kedua negara. Majalah Bobo berharap terus mendapatkan dukungan dari pembaca setia dan pembaca baru, serta memastikan nilai-nilai baik Majalah Bobo terus tumbuh dan dicintai di Indonesia. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!